itu. Ampun, Pep, dadak, Pak. Baik, ini kejadian sekitar pukul 23.15 di jalan Dr. Sutiyoso. Ya, kronologisnya seperti apa, Dan? Kronologisnya, kendaraan ini melaju dari arah utara ke selatan. Ya, setiba di TKP itu mengalami oleng, diduga karena rem blong, sehingga menabrak tiang listrik sebelah kiri, kemudian oleng ke sebelah kanan, dan menabrak pos salah satu rumah makan cepat saji. Waktu itu dalam truk ada berapa orang, Dan? Di dalam truk ada 3 orang, yang satu MD, satu luka berat, satu luka ringan. Waktu itu kejadian, pada waktu kejadian memang lengang situasinya atau gimana? Alhamdulillah, pada saat kejadian kondisi arus lalu lintas sangat landai sekali. Untuk penanganan kendaraannya sendiri seperti apa, Dan? Penanganan kendaraan, kami sudah menghubungi pihak tren untuk segera ditarik dari TKP. Untuk para korban, evakuasi kemana? Para korban kami evakuasi langsung ke rumah sakit Hasan Sadikin. Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.